Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana seorang wanita melakukan rasa bingung apabila mengetahui suaminya merupakan abang sebapak dengannya selepas ibu mentuanya membuat pendedahan. Perkara itu dikongsikan oleh pengguna Facebook dikenali sebagai Fahmi yang memotret kisah wanita berkenaan sebagai pengajaran. Menerusi hantaran tersebut, wanita itu memaklumkan bahwa dia telah mengenali suaminya di universiti dan mereka menjalinkan hubungan cinta selama 3 tahun. Selepas tamat pengajian, mereka kemudiannya berkawin dan dikaruniakan seorang cahaya mata. Namun selepas 2 tahun pernikahan, ibu mentua mendedahkan bahwa dia pernah berkawin dengan seorang lelaki di sempadan Thailand tanpa pengetahuan sesiapa. Lebih mengejutkan apabila wanita berkenan melihat sijil pernikahan ibu mentuanya dan menunjukkan nama dan kad pengenalan pada bapa kepada suaminya itu sama seperti bapa kandungnya. Bahkan ciri-ciri wajah, ketinggian, rambut dan gambar di sijil pernikahan tersebut juga sama seperti bapa beliau. Susulan itu, wanita berkenan segera memaklumkan perkara tersebut kepada suami dan keluarganya. Difahamkan hubungan mereka dianggap sebagai saudara sebapak, tetapi berlainan ibu dan haram bernikah kerana mereka juga adalah darah daging dari keturunan yang sama. Itu sejenis info hari ini. Sekian dan terima kasih.